Tanjiro yang angkat pergi ke Gunung Sagiri mencari keranjang dan beberapa bambu. Dia meminta dan menanyakannya kepada petani. Petani bilang kalau itu gratis silakan ambil saja, tetapi karena keras kepala, Tanjiro membayar kepada petani tersebut. Setelah mendapatkan apa yang diajari, Tanjiro kembali ke gua tempat adiknya berada. Di sana, Nezuko ternyata bersembunyi di dalam tanah. Dalam nantinya, Tanjiro sedih melihat Nezuko seperti itu. Karena Nezuko tidak bisa terkena sinar matahari, Tanjiro pun memulai untuk membuat sebuah keranjang. Setelah selesai, Nezuko disuruh untuk masuk ke dalam keranjang tersebut, tetapi ternyata tidak muat. Mengingat bahwa Nezuko bisa berubah menjadi besar, Tanjiro pun berpikir dan menyuruh Nezuko untuk melakukan kebalikannya berubah menjadi kecil, dan ternyata berhasil. Sore pun tiba, Tanjiro pun memulai perjalanan menuju ke Gunung Sagiri. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang ibu dan anaknya. Dia diperingatkan untuk berhati-hati karena di sana banyak orang yang hilang. Tanjiro dan Nezuko sampai di sebuah rumah yang lampunya masih menyala. Karena penciuman Tanjiro yang sangat tajam, dia mencium bau aroma darah dari rumah tersebut. Mereka berdua berlari menuju rumah tadi. Setelah membuka pintu rumah, Tanjiro dan Nezuko kaget karena di dalam sudah ada beberapa orang yang tewas, dibunuh, dan sedang dimakan oleh Oni atau Iblis. Oni ini mengingatkan untuk tidak mengganggunya karena ini merupakan wilayahnya. Karena merasa terganggu, iblis ini pun menyerang Tanjiro dan dengan refleks Tanjiro menebas leher Oni ini menggunakan kapak yang dia bawa. Tetapi serangan tersebut tidak berguna kepada iblis ini. Di sisi lain, Nezuko masih mengeluarkan air liur sambil melihat ke arah orang yang sudah meninggal di dalam rumah. Oni yang sudah pulih dari lukanya kembali menyerang Tanjiro sampai membuat Tanjiro terdesak. Kemudian datanglah Nezuko dan menendang kepala Oni ini sampai terlepas dari badannya dan menabrak sebuah pohon. Oni yang sudah tanpa kepala ternyata masih bergerak dan akan menyerang Tanjiro. Untunglah Nezuko menyelamatkan Tanjiro kembali. Badan yang sudah terpisah dari kepalanya ternyata masih bisa bergerak dan menyerang Nezuko. Tanjiro yang hendak membantu adiknya, dia diserang oleh kepala iblis tersebut yang sudah menumbuhkan kedua tangan dan memanjangkan rambutnya yang mengikat kapak Tanjiro. Karena rambutnya mengikat kapak Tanjiro, Tanjiro memiliki ide untuk melempar dia ke pohon dan tidak bisa bergerak. Kemudian Tanjiro bergegas menolong Nezuko dan mendorong badan iblis sampai jatuh ke jurang. Tanjiro hendak membunuh kepala Oni yang menempel di pohon, kemudian datanglah seorang yang bertopeng. Orang ini mengatakan kalau senjata Tanjiro tidak akan mempan terhadap Oni tersebut. Dia menyuruh Tanjiro melakukan cara yang lain. Tanjiro membawa sebuah batu untuk menghancurkan kepala tersebut. Tapi Tanjiro tidak bisa melakukannya karena terlalu baik sampai si Oni ini terbangun dan terbakar oleh sinar matahari. Setelah melakukan pemakaman, orang bertopeng ini memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Urokodoki Sakonji. Paman ini bertanya kepada Tanjiro apa yang akan dia lakukan ketika nanti adiknya akan membunuh dan memakan manusia. Karena terlalu lama berpikir menemukan jawabannya, Tanjiro pun ditampar oleh paman tersebut. Dia mengatakan tidak perlu ragu untuk menjawabnya, yang perlu dia lakukan hanyalah membunuh adiknya dan kemudian bunuh diri dan menebas badannya sendiri. Beliau menjelaskan bahwa Tanjiro merupakan anak yang dikirim oleh Gyo dan dia akan menyeleksi apakah dia pantas untuk menjadi muridnya. Dia pun disuruh untuk mengikuti paman tersebut sampai menuju rumahnya. Sambil berlari mengikuti paman Urokodaki, Tanjiro mengingat bahwa Nezuko dulu memang sudah sering mengalami kesulitan dan hidup dengan sederhana. Sampai di rumah paman tersebut, dia kaget bahwa ujiannya malah akan baru dimulai. Kemudian Tanjiro merapikan tempat tidur Nezuko dan langsung berangkat menuju gunung. Di sini dia dibawa ke sebuah gunung yang penuh dengan perangkap. Dia diharuskan untuk kembali ke tempat semula sebelum fajar pun terbit. Tetapi di gunung ini banyak sekali jebakan yang sedang menunggu dia. Udara yang sangat sedikit membuat Tanjiro sesak napas dan pusing. Kemudian Tanjiro berusaha untuk berkonsentrasi merasakan semua aroma dari jebakan yang sudah terpasang. Dia berusaha kembali untuk melewati jebakan tersebut tetapi tidak bisa karena tidak semuanya dia bisa hindari karena kemampuan fisiknya belum terlalu tinggi. Tetapi karena adiknya, dia bersemangat untuk menyelesaikan misinya. Di tempat lain nampak paman Urokodaki sedang merawat Nezuko di sini. Paman tersebut ternyata menunggu kedatangan dari Tanjiro karena sudah mulai pagi. Kemudian pintu terbuka dan akhirnya Tanjiro pun tiba di rumah paman tersebut.
Dia berhasil melakukan tugas yang sudah diberikan oleh Paman Urokodaki. Kemudian nampak flashback dari awal bahwa Paman Urokodaki menerima surat dari Giyu untuk mengangkat Tanjiro sebagai muridnya. Setelah menerima surat tersebut, Paman Urokodaki segera bergegas untuk mencari Tanjiro. Di sini nampak Giyu yang sedang berada di suatu tempat dan Shin kembali ke Paman Urokodaki dan Tanjiro. Dia bangga kepada Tanjiro dan akhirnya menyimpulkan bahwa Tanjiro akan dilatih olehnya. Dia menerima Tanjiro sebagai muridnya. Episode kali ini pun akhirnya berakhir.